Welcome back to Dubox Channel. Di video kali ini seperti biasa kita akan set up papan lagi karena yang kemarin udah patah gara-gara main volcano di Cookie Skate Park. Kebetulan sekarang masih di Cookie Skate Park, so ya mari kita set up papan ini. Sebelumnya mungkin lihat montirnya dulu ya. Ini papannya, ini DNX artikel keempat, lembarnya jadi kayak grand. Okay, so truck. Seperti video sebelumnya yang papan Makassar Users Independence, wheels campur sari. Bearingnya campur, tapi wheelsnya itu Spitfire yang kotak, old school gitu. And apa lagi ya? Grip tape of course, DNX juga. So, mari kita mulai pasang. Okay, jadi kita pasang truk depan dulu. By the way, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian ingin lihat video-video yang akan datang, seperti ada tutorial trik, ada vlog, ada review. Ya, reviewnya agak random sih, kayak ada tentang komputer, apa lagi ya, masker yang berbau-bau skate. So yeah, make sure you guys don't miss out. Like, subscribe, and jangan lupa loncengnya dinyalain. Oh my god, ini lubangnya mana? Sini kau dulu, Adin. Sini kau dulu. Kedatangan calon pro Makassar nanti, namanya Adin, jangan lupa di follow. Dia ini udah jago banget, masih kecil tapi jago. Dia ini kan lagi the next pro skateboarder in Indonesia. Halo guys, come on, ayo main. Iya. Oke, jadi itu tadi Adin guys. So yeah, he is one of the talented kid in Makassar. Why? Karena progresnya itu cepat banget. Dia kayaknya baru main 3-4 tahun, tapi itu triknya udah kayak orang-orang dewasa. Like so good, he's so good. So mudah-mudahan dia nggak berhenti main dan tetap commit, tetap disiplin. Eventually, hard work will pay off. So yeah, hope he doesn't stop skateboarding, because yeah, what if like, jadi anak-anak skate yang biasanya itu berpeluang untuk jadi jago, tapi biasanya itu di distract sama kayak pergaulan, kayak misal drug, cewek atau apa kek, tapi biasanya itu berpengaruh ke progress skate mereka. Okay, so take note guys, don't do drugs, stay in school. Kalau corona udah selesai, stay in school. Kalau sekarang mah stay at home karena covid. Okay, one truck done. Ini sengaja kenapa nggak terlalu rapat, soalnya masih baru, biar dia menyelesaikan dulu. Nanti kayak kalau udah dipakai seharian baru tak kencangin lagi. Okay. Semuanya udah, jadi dia tampaknya keren banget itu. Oke, so that's all for me. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga. And don't forget signing out. See you again in the next video. Peace out.